dan pencurian dengan kekerasan terhadap rumah yang ditinggalkan penghuninya atau rumah kosong. Ada 4 laporan polisi terkonfirmasi tempat kejadian perkara dari kejahatan tersebut di Gantian 365, di mana 2 diantaranya di wilayah hukum Polsek Kabupaten, 1 di Polsek Cengkareng, Jawa Barat, kemudian 1 di Polsek, wilayah Polsek Tanjung Duren. Ya, bagiannya rata. Paling besar dapat berapa Pak kemarin Pak? Itu kurang lebih 105. 105 paling besar itu. Iya, 105 juta. Iya. Itu yang di mana tuh? Itu yang di Jalan KFP ya Bapak itu, kalau itu. Oh, Cengkareng ya. Kalau yang di Tanjung Duren kemarin di Lamar? Oh, enggak pernah. Hah? Tanjung Duren enggak? Oh, Jelambar itu yang Jelambar. Oh, Jelambar yang kurang lebih dapatnya 7 juta. Oke. Oke.